的电影不演了，那两只的 WSR。Sini untuk aktifin handphone. Kalau kayak gini jangan panik, back lagi. Ini emang dari handnya ya, udah dari sananya. Back lagi aja. Cek lagi, ini mesin kalau belum masuk game masih adem ya suaranya, tapi kalau kita udah masuk game dia agak kenceng. Ini cek lagi, kita nyalain ini dia, cek lagi. Kita nyalain lampu lagi. Tuh kita sorotin PS-nya. Ini suara masih adem ya, karena kita belum masuk game. Ini masih loading. Nah ini kayaknya udah bisa. Nah ini tunggu 3 kali ya, 1 tadi, 2, baru 3. Baru kita klik tengah ya, tombol home untuk keluarnya. Nah ini baru itu udah kebuka. Ini tanda seru karena harddisk eksternal belum dipasang ya. Kalau order sampai sambil pasang eksternal, ordernya sama eksternal, kita pakaiin harddisk eksternal pilihan gamenya ya. Ini suara masih adem, suara kipas masih adem karena belum masuk game. Coba kita masuk game. Teleponnya. Iya. Ini gamenya ada di dalam PS jadi bisa dimainkan nih. Kalau gamenya dia diinstal di eksternal, dia mesti pasang eksternalnya. Suara masih adem ya. Masih sunyi, kipasnya lumayan. Kita matikan lampu dulu. Ini tinggal kembali karena nggak connect internet. Close-close aja, kita ek-ek aja. Saya udah mulai kencang ya, karena mulai bekerja. Pas suaranya mulai kencang, kita nyalakan lampu ya, lampu dari HP ya, casan untuk HP. Dan minusnya best fit gitu ya, kipasnya kencang. Next.
suara mesin bekerja lebih aman. Ini volume 10 ya. Kalau kita gedein sisi tutupin suara kipas. Nah, ini 10 ya. Oke, thank you. Bye. Thank you udah nyimak.